Selamat pagi di hari Senin tanggal 5 Juli 2021 jam 3.02. Ini antar gosen makanan sambal Bang Bodong. Wah, yang lagi ngehits nih. Sambal Bang Bodong itu posisinya ada di Jalan Cirebon Raya pas di tikungan sebelah sana sebelum pintu tol. Terus kita antarnya nggak jauh nih, cuma ke Pakubono Residen doang. Cuma yang jadi masalahnya adalah posisi gue tadi jauh banget. Posisi gue tadi ada di Bintaro, di RC Veteran gitu kan. Terus gue ngegas ke arah sini untuk ambil orderannya. Ya udah, kalau gue sih jauh dekat masih sikat lah, karena juga jam segini lancar jaya ya kan. Terus yang mesen agak-agak amazed gitu kan. Yakin bang, jauh banget itu gitu. Ya iyalah, udah biasa. Gak heran. Si mas. Ya, oke. Kita antarnya ke Tower Selatan. Selatan, selatan, selatan. Oh ini dia. Oke, sudah sampai. Cepat kan? Iyalah, nggak lama lah. Nah, ini dulu. Oke, kita tunggu. Dia minta kembaliannya 30.000. Oke. Sudah kita siapkan. Uangnya 50. Gojek. Oke. Lo pulang-pulang lo. Bandel. Gue main-main lagi ke apartemen ini sudah beberapa kali ya. Terakhir gue nganter obat di sini. Bono teras. Iya makanan. Ya nanti orangnya turun. Kasih mas. Siap. Ya sudah. Kita tunggu saja. Waktu itu apa ya? Oh, ini obat. Terakhir tuh obat gua kesini. Halo dok, biasa. Tapi orangnya masih di luar. Jadi belum sampai di sini. Jadi gua titip ke security. Kali ini makanan dan bayarnya cash. Tapi gosen sih. Jadi kita cuma dapat ongkos antarnya doang. Mungkin suatu hari akan gue coba tuh ya, sambal Bang Bodong. Kayaknya enak kayaknya. Karena artis-artis juga banyak yang mencoba. Dan juga banyak yang mesen itu via dari gara-gara lihat di Instagram ya. Jadi lagi rame. Bolehlah, nanti kita coba se-hits apa atau se-pedes apa tuh sambalnya. Paling masih on the way.
Sepertinya banyak pesenannya, lebih dari satu orang nih. Menunya juga banyak. Berarti enak. Mungkin Mr. Dilar sama Mr. Adam, karena dekat rumahnya Adam ya itu. Dan mereka juga pecinta ayam ya. Jadi kemungkinan kalau lidahnya cocok, pasti akan beli. Karena mereka itu kan pecinta ayam, ayam gepuk, ayam gembus, ya kan. Kalau gue juga suka-suka aja sih ayam. Kambing juga suka, sapi juga suka. Cuma yang gue belum pernah nyoba itu sei sapi sih. Ntar gue pengen nyobain deh sei sapi gitu. Kayaknya sih ajib ya. Cuaca hari ini tidak begitu dingin. Berapa derajat Celsius itu? 26 kan? Yap, 26. Biasanya kalau 25-24 tuh pasti lebih dingin cuacanya. Terus angin lumayan. Tadi gue juga baru keluar jam berapa ya? Jam satuan sih. Karena tadi pas maghrib gue apa ya? Tadi makan terus sempet ngechat dulu, ngechat bracket. Ini gantiin bracket yang ini. Ternyata tuh kan agak goyang. Nah, bahan besinya terlalu tipis. Gue bikin lagi. Ternyata ukuran mili ininya masih kekecilan, jadi untuk ngiketnya kurang gitu. Ya, jadi gue harus bolak-balik lagi ke tukang las. Biarpun deket sih tukang lasnya, gak jauh dari rumah, cuma radius ya under 1 kilo lah. Tapi kan berarti ntar harus diubah lagi besinya. Ini batang besinya tuh seukuran ini nih. Ukuran spion, batang besi spion itu yang harus gue ganti karena dia lebih kecil. Oh, ini dia nih. Iya, Mbak Safira ya? Iya. Halo Mbak. Iya, ini kembalinya 30. Oke. Ya, sorry. Makasih ya, Pak. Oke, makasih ya Mbak. Mari. Ya. Oke. Alhamdulillah. Aman. Iya. Ya sudah, kalau begitu sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Nanti jadi wishlist juga buat kita untuk mencoba sambal Mang Bodong ya. Oke, kalau begitu. See ya.